Masih-masih, sebelum memulai video ini, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe di bawah dan loncengnya ya. Oke teman-teman, balik lagi di video gua. Dan kali ini kita akan bersosial eksperimen lagi teman-teman. Tetapi kali ini akan berbeda teman-teman, karena gua nggak akan minta donasi ke orang-orang. Di sini gua akan mengetes kejujuran seseorang dengan cara begini teman-teman. Gua akan drop satu warlock di depan orang tersebut dan gua akan lihat reaksi dia. Kalau dia mengambil warlock tersebut teman-teman, gua akan minta kembalikan warlock tersebut. Dan jika dia mengembalikan warlock tersebut teman-teman, akan gua kasih 10 warlock pada orang tersebut. Karena nggak mudah di zaman sekarang mencari orang jujur teman-teman. Nah, karena itu kita butuh pemeran yang lain teman-teman. Karena Tom ini udah banyak yang kenal, jadi kita nggak bisa menggunakan Tom lagi coy. Untuk itu, perkenalkan ini adalah Jackie. Tom, serahkan warlock yang tersisa kemarin saat bersosial eksperimen kepada Jackie. Silakan kepada saudara Jackie. Nah Tom, terima kasih atas kerjamu saat di sosial eksperimen pertama. Semoga kamu tenang di sana Tom. Goodbye. Oke Jackie, apakah kamu siap mencari orang jujur? Oke, langsung aja kita lakukan. Oke, sebelum itu kita harus menyamar menjadi lebih tidak mencurigakan teman-teman. Karena kalau seperti ini itu mencurigakan. Oke, penampilan sudah oke dan mari kita lakukan misi kita teman-teman. Oke, yang di sini kita udah lihat ada 4 orang di sini teman-teman dan gua akan mencoba pura-pura nggak tahu cara bikin wordnya gimana teman-teman. Oke, kita lihat siapa yang mau menolong kita teman-teman. Pada ketawain coy. Ini nih, yang ini nih, warlock. Dia ngerti nggak sih maksudnya? Dari tadi lol terus dah. Dikasih berat. Oke, sepertinya itu udah tertarik teman-teman, dia mau membantu gua. Oke, di sini gua akan coba minta tolong dia untuk bikinin ward. Jadi kita lihat waktu kita kasih warlocknya apakah dia akan balikin teman-teman. Oke, kita kasih tahu namanya. Nah, sepertinya dia udah pergi teman-teman dan kita menyusul. Jackie 100. Mana nih? Oke, dia datang teman-teman dan kita di sini langsung aja kasih warlocknya dan kita minta tolong. Ini kan pura-pura noob nih. Oke, dia udah pasang dan kita akan minta kembalikan warlock kita, teman-teman. Apakah dia akan kembalikan atau akan diambil? Ya, tapi di sini nggak di-ban sih. Langsung dikembalikan, teman-teman. Dan dia suruh menyuruh gua mencobanya. Thank you.
Oke, kita sudah memastikan dia itu orang jujur teman-teman, karena dia mau mengembalikan wordlock gua, dan di sini gua akan memberikan langsung hadiah ke dia. Karena dia nggak mau mengambil wordlock gua akan kasih 10 teman-teman. Oke, di sini dia melihatkan ke WL-WL-nya teman-teman. Banyak ya. Dan langsung aja gua drop. Kita lihat apakah diambil. Ya, dia mengambil. Ah, kok nggak ambil? Penuh tuh backpack. Backpacknya penuh, Pak. Tuh dia buang dread-nya tuh. Tuh baru diambil. Oke, kita minta lagi. Apakah orang pro akan meng-scam atau enggak? Wah, langsung di dropnya lagi teman-teman. Wow, ternyata dia enggak mencuri. Dan langsung aja di sini kita kasih hadiahnya, yaitu 10 wordlock teman-teman. Ini orang jujur teman-teman. Gua udah ngasih 1L terus gua minta balik, dia balikin teman-teman. Wow, jarang ketemu orang seperti ini. Biasanya gua drop 1L terus diambil terus gua di-ban. Ya. Kebanyakan seperti itu teman-teman, tapi kali ini dia berbeda. Oke, dia udah ngambil lagi teman-teman. Wow, dia balikin lagi coy. Sayang sekali coy, tadi dia langsung off. Dan yang datang Navalnya bukan tadi, Naval tadi lain bro. Oke, karena temannya sudah off teman-teman, jadi kita tes aja yang satu ini. Ya, 1L. Kita tes apa reaksi dia. Wow, langsung dia balikin. Waduh, diambil lagi teman-teman. Ya, kita akan minta lagi. Apakah dia akan men-scam? Dia drop lagi. Nggak tahu dah gua. Maunya apa ya dah ini orang. Tuh, dia suruh drop lagi. Biar ngapain dah.
Wah, oh, tadi dia belum lihat teman-teman. Mungkin wordlocknya ada kotoran, ada debu. Ya suruh drop, udah kita coba lagi teman-teman. Gua juga penasaran apa yang mau dilakukan dan kita akan coba drop lagi. Ini udah ketiga kalinya. Ya, kita drop lagi. Dan apa yang terjadi? Di ban saudara-saudara, kita langsung di ban saudara-saudara dan kita nggak bisa masuk. Di sini gua akan ngechat dia teman-teman. Kita coba. Wah, dia datang tuh. Ngapain dah? Lu ngambil WL gua. Dasar kamu pencuri. Dia minta maaf teman-teman, ternyata dia kilaf. Wah, dibalikin lagi, nggak ngerti lagi dah gua. Oke, langsung aja kita kasih word long ya teman-teman. Tadi gua kira dia mau scam, ternyata enggak. Ya, gua belum dapat satu pun scammer. Oke teman-teman, mungkin sampai segini dulu videonya kali ini. Kita hari ini tidak menemukan satu orang pun scammer. Palingan gue cuman di ban dan gak diperdulikan. Ya, itu gak gue masukin juga sih, cuman yang terakhir yang gue di ban. Tapi gak ada satupun orang yang mengambil wordlock gue teman-teman. Jadi semua orang yang gue temuin itu orang-orang baik dan jujur. Ya mungkin 1L jujur sih, tapi kalau gue drop 1 DL sih ya kita nggak tahu. Karena resikonya tinggi teman-teman, kalau gue drop satu orang satu DL diambil, kapok dah gue. Oke, mungkin sampai segini dulu videonya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau kalian punya ide untuk sosial eksperimen berikutnya, silahkan tulis di komentar bawah teman-teman. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.